Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman-teman ya. Selamat uh, siang semuanya buat seluruh komunitas Didi Channel. Ya, apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu nih teman-teman ya. Amin ya. Apalagi saat ini mau menjelang puasa. Mungkin saat ini ada yang sebagian udah puasa ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang saat ini udah menjalankan ibadah puasa Uh, selamat menjalankan ibadah puasa. Uh, kalau di gue baru besok ya, nah. jadi uh, usahakan buat teman-teman semua jaga uh, kesehatannya, atau ya, dan semoga kita dilancarkan dalam uh, menjalankan ibadah puasa ya. Mulai besok nih, start nih ya, harus strong. <laughs> Oke teman, teman ya, jadi uh, di episode kali ini teman, -teman gue akan coba untuk ngepantau market brace ya. Jadi buat teman-teman semua yang semalam udah cuan luber dari si Bitcoin brace, gue ucapin selamat buat teman-teman semua. Dan kemarin juga uh, di live stream gue ada yang tanya target brace dan itu tadi malam udah kecapek bahkan lebih. Ya selamat buat teman-teman semua. Okay? Nah, oke, oke teman, teman ya. Jadi ada updatean apa uh, untuk Bitcoin brace sendiri? Teman, -teman ya karena gue sendiri sih udah berapa hari ya nggak nggak ngebahas si bitcoin Brace, karena uh, ada sebagian uh, teman-teman bang bahas bitcoin price ya katanya kemarin ada juga bang bitcoin price tuh demun tuh <laughs> oke okay, jadi uh, di sini kita terakhir ngebahas bitcoin price tuh 10 hari yang lalu kalian bisa lihat cek di sini ya ini 10 hari yang lalu gue bahas nah kali ini gue akan coba untuk pantau market bitcoin price lagi nah kira-kira ada updatean apa nih ya sekiranya ada potensi apa nih untuk Bitcoin brace nanti kita bakal pantau-pantau sore ya jadi sebelum kita melanjutkan uh, video ini ya buat teman-teman semua yang mungkin baru nonton video gua atau buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe channel gua silahkan subscribe dulu teman-teman ya karena apa karena setiap harinya di sini gua akan share informasi seputar news cryptocurrency teman-teman ya dan Uh, buat teman-teman semua yang mungkin nih belum gabung di grup Telegram gua, silahkan gabung teman-teman. Ya. Di sini juga setiap harinya gua akan share informasi seputar news cryptocurrency dan updateannya ya. Jadi gua rasa kalian gak bakal ketinggalan. Dan di sini juga kalian juga bisa sharing ya, teman-teman ya. Uh, mengenai crypto ke gua dan teman-teman dan semua itu gratis dan untuk link join gua sudah di kolom deskripsi. Oke, teman-teman. So kita uh, langsung aja teman ya kita langsung aja untuk ngepantau uh, market crypto saat ini yes <laughs> market saat ini rata-rata merah ya meskipun penurunannya itu baru 1, 2, sampai 4 persen teman tapi di sini kalau kita lihat BTC uh, tadi ya itu nyentuh di 68 kalau nggak salah ya. 68 terus balik lagi di 69 gitu teman ya dan kalau kalian lihat di sini ya memang nggak eh, semuanya hijau tapi rata-rata itu saat ini malah merah ya merah merona. Bahkan untuk Ethereum saat ini minus 2% persen teman ya. Solana minus 4% persen dan Cardano minus 2,6% eh, persen gitu teman. Ya jadi rata-rata minus saat ini bahkan Doge masih aja minus yang kemarin lagi pam-paman gitu teman ya. Oke, okay. nah semalam itu teman ya Bitget Price itu mengalami lonjakan yang e, cukup lumayan teman ya. Ini sampai berapa nih? Ini kan kemarin pas di live ada yang tanya bang targetnya berapa ya? Nah itu gue udah jawab nih. Target kenaikan Bitget Price kalaupun ada kenaikan itu di area 0,0037 target gua teman ya. Nah kemarin e, semalam itu nih tembus sampai berapa nih? Tembus sampai 4,4 teman. Jadi kepala 4,4 ya. Jadi cukup lumayan luber ya cuannya itu semalam gitu temen-temen ya. Jadi buat yang scalpingan gua rasa udah luber nih ya. Buat holder ya sabar ya. Kalian cuma uh, melihat aja kenaikannya gitu ya. temen-temen, tapi no problem ya. Gua dari beberapa uh, bulan yang lalu uh, dari beberapa bulan bahkan minggu kemarin gua udah bilang ya. Meskipun bitget pres itu eh uh, banyak yang udah kecewa tapi gua masih ada feeling good untuk bitget Price temen Ya, ya, ini udah salah satunya ya kenaikan ini memungkinkan ya bahwa masih adanya uh, kepercayaan untuk si Project Bitget ya mengenai updateannya juga gencar banget gitu teman. Ya untuk si Bitget Bridge. Nah, uh, sebelum kita lanjut ya untuk pantau uh, perkembangan dari si Bitget Brace gitu teman ya, kita akan coba lihat nih ya uh, di media sosialnya di Twitter gitu teman. Jadi ini pada 4 Maret kemarin ya, jadi tepatnya pada 4 Maret kemarin mereka tuh benar-benar gencar eh, bilang ya bahwa katanya peringatan daftar baru katanya bursa Eropa terbesar yang menyantumkan tanggal waktu pencatatan breas akan segera diumumkan ini pada tanggal 4 Maret. Saat ini udah tanggal eh, 11 Maret ya, artinya udah sekitar tujuh eh, hari ya, artinya sudah sekitar eh, 7 harian, teman. Ya, ini belum ada info ya. Bursa apa, tanggal berapa pencatatannya, pelistingannya itu belum ada info. Tapi nanti bakal kita cross check cross check ya, teman-teman ya. Kiranya bursa apa sih gitu, teman. -teman. Ya. Nah, dan e, 20 jam yang lalu, teman-teman ya, ini dari e, Setras SC e, Exendix, exchange exchange, teman-teman ya. Jadi Exchange Market SC Exendix ini Nah, di sini terlihat banget ya harga Big selalu melonjak tajam ya semalam bahkan ya, semalam kalau gue lihat di GTA itu sampai nyentuh kepala 4,4 ya tadi ya. Nih kepala 4,4 teman-teman ya. Jadi cukup luar biasa untuk kenaikannya gitu teman-teman. Ya, dan kalau kita scroll ke bawah e, memang teman-teman ya e, beberapa e, kebelakangan ini Bitget udah melakukan e, beberapa kolaborasi teman jadi kita langsung cek aja di laporan mingguan 10 Maret 2024 ya ini laporan mingguan kemarin, teman-teman. Nah ini ya, jadi kemitraan-kemitraan yang udah dibangun, e, teman-teman, ini adalah ada for-forward protokol ya, telah terintegrasi dengan Bitget blockchain. Katanya sekarang pengembang atau dev dapat menerapkan DApps ya atau decentralized application menggunakan jaringan Bitget ya. Sekarang kita ya atau anda dapat menjembatani NFT anda ke Bitget Blockchain menggunakan XP Network, teman. Nah, info yang masih digencarkan oleh si Bitget Brace itu mengenai eh, brace akan dicatat di bursa terbesar Eropa untuk nama, tanggal, waktu akan segera diumumkan, ya. Jadi kita masih belum tahu ini bursa apa dan kapan kiranya di eh, listing gitu, teman ya untuk si Peter Brace. Bahkan di pinetnya ini juga mereka masih ngepinet ya ini ya. Nah ya ini masih disematkan nih ya untuk pencatatan bursa Eropa terbesar. Oke okay ya teman. Itu tadi. Nah tapi di sini teman ya. Tapi di sini ya e, kalau kita lihat ya kita scroll scroll ke bawah ya memang teman. Nah ini ada updatean ya. Ini ada updatean mengenai brace di Binance Venture berikutnya gitu teman Jadi memang Biden tuh meluncurkan fight, apa uh, fitur future next teman ya. Teman jadi ini ada beberapa karansi uh, ada sekitar 44 karansi yang kemungkinan uh, akan ke daftar atau terlisting di future next ini gitu teman ya. Jadi banyak-banyakan picks ya, banyak-banyakan mendapatkan picks. Nah, di sini uh, peringkat satu itu kalau nggak salah ada si apa ya, sebentar. Nah, peringkat satu ada Delisium ya, ada Miladi Meme Coin ya, peringkat Baby Doge ada di peringkat 3 atau ranking 3 ya. Bonds ini peringkat 5. Nah, AI Doge, uh, peringkat 9 ya. Dan tadi kalau nggak salah si Brace itu peringkat 19 ya untuk rankingnya untuk pencatatan future uh, next ini, teman, teman ya. Baru mendapatkan 4000 picks, teman. -teman. Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan si uh, Bitget Base bisa ya uh, terdaftar di future-nya si Binance. Meskipun kalau di future itu nggak nggak pengaruh secara signifikan ya, yang pengaruh itu di market spotnya sebenarnya, teman, -teman. Ya, Tapi mudah-mudahan siapa tahu kedepannya Base bisa masuk ke Binance, siapa tahu ya. Tapi ya siapa tahu aja ke daftar. <laughs> Oke okay, ya, jadi itu tadi. Nah. Mengenai balik lagi ya, mengenai bursa terbesar di Eropa, kiranya ini apa? Karena untuk nama tanggal waktu itu belum diumumkan untuk si Bitget Price. Teman. Nah, tadi sempat gue iseng-iseng ya searching gitu teman ya di mpost.io temukan pertukaran kripto utama di Eropa tahun 2023. Nah, di sini teman ya dari apa namanya media ini yang menginfokan teman ya bahwa ada beberapa uh, daftar pemain dan uh, esceng yang ada di Eropa. Nah, kalau kalian scroll ke bawah di sini, ini ada beberapa ya, ada crypto.com, Binance, Kraken, coin base, dan banyak lagi. Karena memang uh, di Eropa ini banyak sekali pertukaran-pertukaran yang bermain di sana gitu teman ya, atau mendirikan bisnisnya di sana. Tapi kalau kita baca di sini, untuk crypto.com adalah salah satu bursa kripto terkemuka di Eropa ya crypto.com jadi gua ada feeling bahwa bris akan tercantum atau terlisting di crypto.com nah di sini juga ada keterangannya ya mengenai biaya fee nya serendah apa gitu dan lain-lain lah kekurangan kekurangannya ada dan nah, juga ada Binance adalah pertukaran kripto terbesar di dunia yang merupakan pemain penting di Eropa ya pemain penting sama eh uh, bursa kripto terkemuka di Eropa itu beda teman-teman ya dia cuma pemain penting tapi gue rasa crypto.com inilah yang akan menyantumkan si Bitget Bridge dimana mana e, di daftar ini aja crypto.com nomor satu sebagai salah satu bursa crypto terkemuka di Eropa nah sedangkan Bitget Bridge ya di updateannya ini katanya Bridge akan dicatat dia nih ya, ya Bridge akan dicatat di bursa terbesar Eropa jadi feeling gue sih ya crypto.com ini temen ya so kita akan coba lihat ya di apa CMC bahwa memang crypto.com tuh belum melisting si Bitget teman. -teman. kalau kalian lihat ya. Ini baru Kuts koin Get Ayo, Bing, Max, Coindex, Uniswap kalau kita uh, ke nomor 2 teman, teman ya. Ini ada Bikonomi, ada Coinnek, ada Bitget ya, Bikonomi Wazir ya. Nomor 3 mana? nggak ada crypto.com, ada Lbank ya. BX Poliniac, Indodax ya, Asandex ini. Terus kalau kita cek nomor 4 Ya, nah ini ada tabit lah token Bitbok, Coinback, ya hits BTC Indoex tahun ya artinya apa? Artinya belum ada crypto.com yang menyantumkan atau melisting Bitget Bridge. Sedangkan pengumuman Bitget Bridge itu adalah Bridge akan dicatat di bursa terbesar Eropa. Gue yakin ya ini yang akan melisting Bitget Bridge adalah crypto.com. Dimana crypto.com adalah salah satu Bursa kripto terkemuka di Eropa yang bahkan ya di tahun-tahun lalu sebelum halving di 2002, eh, sebelum bulan ya di 2021, crypto.com dengan token CRO ini sempat digadang-gadangkan dia uh, sebagai the next uh, binan teman-teman ya the next binan ya. Jadi persislah ya untuk bisnisnya gitu gitu teman-teman ya. Jadi gua rasa Uh, mengenai pertukaran yang akan melisting Bitcoin Bridge, gue rasa ini nih, crypto.com gue rasa ya, karena kalau gue cek di CMC juga belum ada tapi bagaimana nih menurut kalian mengenai hal ini kalian bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya, oke okay? oke okay, teman-teman ya, jadi uh, kalau kita lihat ya di uh, Market Brace saat ini teman-teman ya bagaimana keadaannya gitu teman-teman ya jadi kemarin gue sempat E, sudah menganalisa bahwa untuk si e, Brace yaitu e, target gue itu ada di sini ya di 3.7. Kenapa kok di 3.7? Karena gue yakin dia akan balik di resisten sebelumnya di sini. Yang tadinya ini udah ke breakout, jadi target gue di sini. Nah, apakah ini masih ada potensi naik? gue rasa sih kalau gue lihat dari e, segi macd-nya, sebentar ya, dari segi macd-nya, sebenarnya ini masih ada ya. Ini masih ada potensi kenaikan, tapi ya memang ini harus turun dulu ya, atau ada harus koreksi dulu kalau gue rasa sih ya. Di sini tuh ada harus koreksi dulu. Artinya ini gue rasa akan ada kenaikan sedikit lagi untuk Bitcoin Price baru koreksi besar ya. Gue rasa seperti itu. Dan kalau gue lihat memang dari e, segi MACD-nya ini belum ada tanda-tanda bahwa Bitcoin Price akan mengalami koreksi. Jadi di sini belum ada kebentuk persilangan atau konfirmasi bahwa Uh, market base akan uh, mengalami koreksi lebih dalam lagi, gitu teman-teman ya. Itu dari uh, MACD-nya. Artinya masih ada kesempatan Bitcoin bridge itu naik, teman Masih ada kesempatan. Tapi kalau gue lihat dari segi volume transaksi ini memang cukup menurun untuk faktor pembeliannya dan sudah mulai ada penjualan di sini, meskipun tipis untuk yang jual, teman ya. Artinya ada potensi koreksi dan saat ini sebenarnya untuk market Bitcoin base sudah mengalami koreksi dan kalau kita lihat dari segi RSI ya ini bener-bener Bitcoin -bener Base itu sudah ada di e, batas over RSI jadi secara harga dia harusnya sudah ada mulai koreksi ya, kalaupun nanti mungkin koreksi ya, karena kalau gue lihat tadi dari segi MACD nya itu masih ada kesempatan dia naik, gue rasa kalau e, nantinya dia koreksi itu mungkin seperti ini teman pergerakannya ya nah ini kan gini jadi gue rasa mungkin koreksinya nyampe sini, abis itu naik lagi gini dia. Ya gue rasa akan seperti itu gitu teman, -teman ya, untuk uh, pergerakan dari uh, segi RSI-nya ya teman. -teman. Jadi gue rasa dia akan uh, koreksi, abis itu naik lagi. Karena dari segi MACD-nya belum mengkonfirmasi penurunan sama sekali, cuy. Ya gitu, gua gue jadi gak bisa simpulin hal itu bahwa BRIS akan mengalami penurunan lebih lanjut. Tapi kalau dari segi RSI, ini sebenarnya udah waktunya si BRIS tuh memang Uh, dia turun gitu temen karena dia udah ngelewatin batas SRI dan untuk penurunan saat ini gue rasa masih ada potensi ya turun dikit lagi temen ya habis itu naik gitu temennya ya karena dari segi MACD yang udah gue sebutin tadi ada potensi naik nah sekiranya nih bang kan ini udah koreksi ya sekiranya nanti koreksinya nyampe mana nih oke jadi di sini gue akan langsung ya dari supportnya ini temennya ya di satu eh kita sini aja lah ambil support terbarunya ya di sini koreksinya nyampe mana kiranya gitu Bentar. nah jadi gue rasa ya kalau nanti ini masih ada koreksi gue rasa koreksinya mungkin nyampe sini nih cuy sampai arah ini yang gue kasih merah ini ya sebentar gue kasih sekalian label harganya price nya ya berasa kalau ada koreksi mungkin dia ke 29 ya Nah terus kalau misalkan Bang setelah koreksi ini kalau misalkan dia masih bisa lanjut itu nyampe mana kiranya ya nyampe mana oke okay. Ini gua mau akan coba lihat juga ya uh, Kiranya kalau dia misalkan nanti lanjut ya teman Oke okay. mungkin ya untuk next target ya kalau kemarin target gue di 37 udah ketembus Bahkan dia sampai ke 44 teman-teman Nah target berikutnya kalau misalkan ini nantinya ada di setelah penurunan di level 0,029 gua rasa gue targetin untuk harga berikutnya bitget price akan mencapai area ini cuy ntar ya gua akan uh, kasih kuning aja di sini dan gue targetin di area sini ya untuk kenaikan harga bitget price berikutnya ya, ada di sekitar kepala 55 ya semoga yang ini bisa tertembus lagi amin ya teman-teman ya jadi untuk area yang pas buat entry ya tadi teman-teman ya, di area sekitar 0,0029 atau enggak kalian juga bisa entry kok ya di area-area sini nih. Karena kalau gue lihat di sini ya sumbunya ini cukup panjang jadi gue rasa di area-area sekitar 0,31 ini cukup lumayan banget sebenarnya untuk kalian entry atau di area sekitar 0,030 ya. Jadi itu cukup. Uh, menurut gue pribadi ya cukup lumayan lah ya buat entry-entry di area 31 30 bahkan di sampai 29. Tapi secara Fibonacci 0,382 itu ada di uh, uh, kepala 29 ini. teman jadi kalian bisa entry aman di sekitar kepala 29 ini. itu kalau menurut gue pribadi habis itu dia mungkin akan uh, mencoba untuk lanjut naik ya. Apalagi kalau di sini kalau kita lihat dari support sini ke sini itu kenaikannya 125% andai kata ya dari support sini ya naik 125% dua lima persen itu nyampe mana gitu ya 125% dua lima persen misalkan ya di sini 125% dua lima jadi 125% dua lima persennya kalau gue cek tadi ya itu kenaknya pas di sini teman-teman ya, kenaikan. Jadi di sini bisa gua targetin ya kalau setelah penurunan ini gua rasa dia akan ke sini dulu nih ya, ke level resisten sebelumnya ya di sini. Kalau misalkan nanti level resisten ini bisa ke breakout ya gua rasa dia akan ke level 55. Jadi kurang lebih nanti e, pergerakannya seperti ini teman-teman. Ya, kurang lebih ya. Oke ya. Jadi ya sini gue targetin ya untuk penurunan di sekitar kepala 29 ya kepala 31 sampai 29 dan untuk kenaikan pertama ya untuk target di kepala e, 45 sampai kepala 55 ya untuk si Bitcoin Bridge ini untuk next target kenaikan berikutnya kalau misalkan masih ada naik intinya seperti itu ya teman oke jadi e, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan ya untuk updatean si Bitcoin Bridge teman ya mengenai analisanya tadi yang udah gue sebutin dan ee, mengenai info yang saat ini dipinet oleh Bitget bahwa Bitget akan terdaftar di bursa besar Eropa. Jadi gua rasa ini adalah crypto.com ya. Karena crypto.com itu adalah salah satu bursa ya terbesar atau terkemuka di Eropa. Jadi besar kemungkinan Bitget akan terlisting di crypto.com kalau kita lihat di CMC memang belum ada ya yang namanya crypto.com tuh melisting Bitcoin price So, bagaimana menurut kalian mengenai hal ini? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke. Okay? Namun tetap teman sebelum gua akhirin video ini di sini ada disclaimer on ya. Bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi Teman-teman jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua Oke, okay, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di-subscribe, teman Karena seli-subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, okay, sampai jumpa. Bye-bye.